Gym Selection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, karena gue yang sebulan kemarin gak masuk, jadi gue dikasih jadwalnya gak banyak. Ada yang sehari cuma dikasih 2 jam, ada yang sehari dikasih cuma 3 jam. Karena yang gue ngedropin semua selama 1 minggu jadwal gue cancel semua. Pick up dulu yuk. Good morning. Pick up for the... It's a Grubhub. And the straws inside. Thank you so much. You have a good one. Jadi saat ini gue udah balik lagi ke level yang premier. Jadinya level premier itu gue dapat akses buat ngisi jadwal yang pertama. Jadi jadwalnya itu masih kosong, bisa ngisi bebas lah buat selama seminggu doang ya. Jadi update-nya seminggu sekali. Kalau misalnya minggu depan gue masih sama, gak nge-cancel jadwal atau gak nolak-nolakin pesenannya, jadi gue tetap bakal tetap di premier, gak turun lagi. Kan levelnya ada 3. Jadi sempet kemarin di level yang paling bawah, level partner. Jadi partner itu kita dikasih jadwalnya ya, kalau ada sisa, kalau ada orang yang nge-cancel jadwal baru dibagi-bagiin lagi. Jadi minggu kemarin gue dapet cuma dikit banget, tapi ya alhamdulillah. Cepetan, belum sampai udah ada lagi. Nungguin bapak polisi. Tuh, ini gak enak sih, di belakangnya truk ada 2 biji, angin dari tengah-tengahnya langsung ngedorong gua. Udah pada denger belum yang Trump teleponnya disadap? Gilanya sih ya, kan dia selalu bilang kalau dia dicurangin. Lo ngomong lo dicurangin, tapi lo mau curang. Dan yang dituduhin semua ke Biden ya, yang masalah mesinnya, terus yang orang meninggal katanya ikut nge-vote 5.000 orang, terus yang nyuruh ngancurin vote-nya, yang suaranya di shredded, dipotong-potong biar gak masuk ke vote-nya. Tapi pick up dulu ya. Yes, for us. It's a Grubhub. Thank you, though. Ya, jadi semua yang dituduhin dia ke Biden dilakuin sama dia. Yang gila itulah, kan yang ditemuin di lapangannya itu, yang ada orang meninggal tapi nge-vote kan 2 orang, tapi dia percayanya itu 5.000 orang. Nah makanya pas dia minta dicariin berapa, 17.800 orang kalau nggak salah, buat tambahan nge-vote, dia bilang kan dia nggak bisa. Terus dia bilang, masa nggak bisa?
bisa lah, jadi kayak maksa banget gitu. Iya, sampai diancam, dibilang lo tahu ada dua orang yang meninggal tapi kepo, kok lo nggak lapor? Bisa dihukum lo. Itu padahal orang-orangnya dia sendiri lo, masih diancam dulu sama dia, biar ngikutin apa yang dia mau. Emang susah juga sih, kalau ngomong tuh susah. Kita nggak tahu rasanya punya kuasa kayak apaan, itu kita nggak tahu. Ada lagi, alhamdulillah. Jadi kadang kita nggak tahu sih nikmatnya rasanya itu kalau jadi orang yang berkuasa. Mungkin kalau kita tahu bisa lebih parah dari mereka mungkin. Makanya dibilangin kan, sorga buat pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil ya, itu karena saking susahnya loh itu. Gak usah jauh-jauh ke pemerintahan. Kalau kita lihat aja banyak kok yang pemimpin ya, pemimpin rumah tangga yang gak adil juga banyak. Makanya gue kadang-kadang mikir juga di situ, apa kalau gue jadi pemimpin rumah tangga itu bisa adil, bisa amanah? Bisa aja gue omongannya manis-manis, tapi kenyataannya malah gue sendiri yang bangsat. Ini lagi enak sih udaranya nih, lagi pas banget sama jaket gue tuh, pas banget. Gak panas, gak dingin. Kalau kata orang Malang itu suwacu. Yes, pick up for Andrew. It's a Grubhub. Thank you so much. You have a good day, okay? Alhamdulillah, belum jalan, bos. Dikasih kayak gak rela, goblok. Pick up for a Grubhub. Thank you so much. Alhamdulillah, belum jalan. Udah lagi. Di sini juga ya. Gimana kalau kita ambil aja? Iya, tadi barusan kan dapat orderannya di restoran yang sama. Kalau gua tungguin masih 15 menit lagi. Ini nganterin cuma 3 menit doang. Kan mendingan gua anterin terus balik ke situ. Oh, thank you so much, bro. Appreciate it. Thank you. Pick up for with the Dr. Pepper, right? Okay, thank you. Thank you so much. Lihat serif, serif aja nunggunya di pinggir jalan gitu. Pinter ya. Karena sering ada yang ngebut juga di sini. Kan jalanan lurus kan. Gue mau beli coffee maker. Coffee maker gue rusak. Bukan rusak, jalannya udah pelan, netesnya kelamaan. Excuse me, do you guys sell a coffee maker here? No? Okay, thank you.
percaya nggak percaya kayak tempe. Can I do self checkout right there? Alright, thank you. Cukup nggak ya? Tes tes. Ininya doang yang cukup. Tandanya mesti kita buang kartusnya di sini aja. Cukup kalau begitu. Oke lah teman-teman ya, sampai di sini dulu ya. Besok-besok gue sambung lagi, insya Allah. Keren tuh mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Sayu lagi nunggu di pick up sama orangnya.